sekali lagi keilmiahan Al-Quran itu kalau di Al-Quran ada disebutin nama orang, itu antara orang itu perilakunya bagus banget atau kebalikannya, perilakunya karena bagus banget. Saya ulangi, di Al-Quran kalau disebutin nama berarti orang itu perilakunya bagus banget atau kebalikannya, perilakunya enggak bagus banget. Paling bagus banyak banget, para nabi, para rasul kan sebutin. Tapi yang enggak bagus, yang paling populer adalah Abu Lahab. Pak Izzat, kan Abu Lahab itu disebutin tuh. Tabat siada bilah itu. Jadi ujung ngerasa bingung, ngomongin kejelekan orang kan enggak boleh. Tapi kalau ngomongin kejelekan orang yang ada di Al-Quran itu bukan dosa, malah pahala. Jadikanlah hari-hari kami beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'an layalina, layali Rasulillah. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami di bulan suci Ramadan di sejarah yang berkah. Jadi malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasrah suduruna bi'udhubi Rasulillah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, lapangkan jiwa kami yang terus mendung corona dan berbagai macam marahai dan bencana. Lapangkan jiwa kami, lapangkan jiwa bunda ayahanda kami, lapangkan jiwa guru-guru kami, dan lapangkan jiwa bangsa kami dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wablah berubahnya dihubungi Rasulullah. Ya Allah, penuhkanlah hati ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuhkanlah hati-hati anak-anak milenial, anak-anak pemuda masjid al-barakah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'alti al-sinatana biswati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sibukkanlah di saat ini, sibukkanlah lidahnya untuk menyebut nama kekasihmu Muhammad Rasulullah. Warawi arwahana birawahani Rasulullah. Ya Allah, keterangkan batin ini, keterangkan batin bangsa ini sebagai keterangkan batin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ma'al ahli sofa wa wafa. Ya Allah, ya Rabbul Samawati wal Ardi, wahai yang menggenggam langit dan yang mencintai lainnya, tanyakanlah hati ini dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa aqrabaha. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Sirri al-Fatihah.